Halo halo dulur pemirsa dimanapun berada, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya lur, di sini saya akan videoin dari perempatan Ngalang ya lur, ke selatan ya. Ini nanti akan melewati Gading dan tentunya jalan menuju ke desaku tercinta, Desa Banaran. Oke lur, di sini saya melakukan perjalanan ke selatan ya lur, mengikuti jalan ini. Tentunya jalan menuju ke arah Gading. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada ya, semoga sehat selalu, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimurahkan segalanya, dan tentunya masih setia stay barengan di channelnya Banaran Info ya. Di kesempatan kali ini admin videoin dari luar Desa Banaran ya lur. Ini di Desa Ngalang ke selatan, tentunya menuju ke Gading, dan nanti akan sampailah di desa tercinta kita, Desa Banaran. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada ya, biar lihat situasi luar desa ya lur. Di sini jalan baru ya, yang belum lama ya, beberapa tahun saja dibangun ya, jalan tembus ke Gading Ngalang seperti ini ya. Nanti jalan yang ke arah sana ya, ini akan menuju sampailah di seputaran Tawang Sari dan seterusnya. Tetapi di sini saya melaju ke selatan ya lur, ini mengikuti jalan ini, tentunya jalan menuju ke Banaran ya. Di sini masih kita lalui bersama, masih di seputaran Ngalang Selatan ya. Nanti di depan sana kita lalui jembatan ya lur, pembatas antara Ngalang dengan Gading sisi utara. Jadi buat lu semua tetap ikuti, pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur pemirsa dimanapun berada ya, tampak dari sini ya, di depan ini ada jembatan muat ya lur, jembatan Kali Oya penghubung, dimana di sini sudah kita tinggalkan Desa Ngalang ya lur, dan sebentar lagi kita akan memasuki di Desa Gading ya lur. Di depan ini, karena di sini merupakan batas wilayah ya, antara Ngalang dengan Gading, dan di sini sudah memasuki di wilayah Gading ya lur, Gading sisi utara. Jadi di sini masih mengikuti jalan ini, tentunya nanti jalan menuju ke desa tercinta kita, Desa Banaran. Oke dulur pemirsa dimanapun berada, tetap ikuti vlognya admin Banaran Info. Di kesempatan kali ini ngevlog ya, dari start tadi dari Ngalang, dan kita lalui ya biar dulur semua tahu, jalan baru mungkin belum pernah lewat sini. Ini saya videoin dari Ngalang Gading
Nanti sampailah di desa tercinta kita, Desa Banaran. Oke, dulur pemirsa, di depan ya tampak sampailah di pertigaan ya lur. Kalau ke kiri jalan ke arah Gari ataupun ke arah Karang Tengah dan seterusnya. Akan tetapi di sini ya kita beloknya ke kanan ya lur, mengikuti jalan ini, dan di sebelah selatan ya sana ya, itu merupakan lapangan terbang ya lur, Lanut Auri Gading. Dan di sini kita lewati jalan di sebelah utara lapangan terbang Gading ataupun Lanut Auri Gading. Oke lur, suasana di kesempatan siang ya ini lur, panas terik sinar matahari sudah condong ke barat, jadi videonya agak silau ya lur seperti ini. Tapi tidak apa-apa, masih kelihatan ya jalannya. Akan tetapi di sini dulur semua ya, pokoknya tetap
ikuti saja video vlognya dari admin Bandar Info. Start dari perempatan Ngalang ya Lur, dan mengikuti jalan ini nanti sampailah di desa tercinta kita yang akan kita tuju ya Lur. Tetap ikuti saja video perjalanan situasi kondisi saat ini di kesempatan siang kali ini buat Lur pemirsa. Pokoknya tetap pantang terus dan ikuti saja vlognya dari admin Banaran Info. Oke dulur pemirsa, di manapun berada ya, jadi suasana jalan di sebelah utara lapangan terbang Gading ya Lur, ataupun lanut Auri Gading, ke barat menuju ke perempatan Gading seperti ini. Karena saat ini ya kami videoin di kesempatan siang ya, agak sorean dikit suasana matahari di langit-langit sana sudah condong ke barat, jadi tampak silau ya, hasil videonya silau. Jadi di kesempatan kali ini ya buat dulur pemirsa semua, sudah hampir kita lihat ya, di depan sana sudah akan sampailah di perempatan Gading. Oke lur, buat pemirsa dulur semua dimanapun berada ya, pokoknya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan kami di sini ya, ngonten dari seputaran perempatan Ngalang ya. Dan saat ini sudah sampailah di Banjo Gading. Sejenak kita berhenti ya Lur, karena di sini menunjukkan lampu merah, dan kita sambil lalu kita menunggu lampu hijau. Nanti akan kita lanjutkan perjalanannya lurus ya Lur, karena kalau ke kiri sampailah di Wonosari Gunung Kidul, ke kanan sampailah jalan menuju ke arah Yogyakarta. Oke Lur, kita lanjut lagi perjalanan ya, kita lanjut ke barat. Dan di sini ya sudah agak sorean ya, ini matahari sudah berada di sisi barat, jadi videonya silau ya Lur, mohon maaf ya, karena saya ngambil videonya waktunya sudah agak sorean. Oke Lur, tetap ikuti ini di perjalanan jalan Wanagama 1 ya Lur, jalan Gading ke barat, tentunya jalan menuju ke desa tercinta kita, Desa Kubanaran. Thank you.
Masih kita lewati jalan ini ya Lur, Jalan Wanagama 1 ya Lur. Tentunya jalan menuju ke desa tercinta kita, Desa Banaran. Dan sebentar lagi kita memasuki wilayah Desa Banaran ya Lur. Dan ini tugu selamat datang Desa Banaran. Oke, di sini sudah memasuki di kawasan Desa Banaran ya Lur. Sisi paling timur sendiri ya, berbatasan dengan Gading. Jadi hanya sampai di sini ya Lur, perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Siang agak sorean dikit karena matahari sudah condong ke barat. Jadi hasil videonya silau ya Lur, ataupun solap. Dan hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami dalam membuat video dokumentasi dari luar Desa Banaran ya Lur. Tentunya finishnya juga sampai di desa tercinta kita, Desa Banaran. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami dalam membuat video ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, video sampai di sini ya. Ini pintu gang masuk ke dusun kami, Dusun Banaran 2. Dan video update terbaru tentunya dari Ainun Banaran Info, insya Allah nanti akan saya update kembali di sesi berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.